Halo Diecaster Indonesia, jumpa kembali dengan saya Semut Shop. Kali ini kita akan membahas tentang Wellinex Land Rover Defender warna merah metalik. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah Wellinex Land Rover Defender, scale model, opening doors, pull back and go function, dan untuk 3 tahun ke atas. Baik, kita lanjut ke bagian atas. Di sini tidak ada yang perlu saya bahas, kita pindah ke bagian belakang. Di sini ada The Welly dan berbagai merek pabrik mobil ya guys. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil yang tertera di sini. Baik, kita lanjut ke bagian bawah. Di sini ada stiker SNI dan berbagai merek pabrik mobil lagi. Baik, untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini, Land Rover Defender. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya 10,5 cm, sedangkan tinggi 5,5 cm, dan lebarnya 4,5 cm. Baik, kita lanjut ke bagian depan. Bagian tengah di sini ada tulisan Land Rover, sedangkan grill yang warna hitam menggunakan plastik, bumper bawah juga terbuat dari bahan plastik. Untuk lampu depan menggunakan mika. Baik, kita lanjut ke bagian atas. Untuk kaca bagian depan dan atas ini menggunakan mika, sedangkan kaca spion terbuat dari bahan besi. Bagian yang warna merah ini semua terbuat dari bahan besi ya guys. Selanjutnya kita pindah ke bagian samping. Ban terbuat dari bahan karet, pelek dari bahan plastik. Mobil ini tipe pullback, jadi seperti ini. Dan untuk bagian pintu kanan dan kiri bisa dibuka. Setirnya ada di sebelah kiri, setir dan tempat duduk bagian dalam terbuat dari bahan plastik. Baik, kita lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian ban serep sama ya, terbuat dari bahan karet dan pelek plastik. Di sini ada tulisan Land Rover di bagian plat nomor. Sebelah kanan ada tulisan Defender dan logo Land Rover. Sedangkan bagian bawah di sini ada logo Land Rover lagi guys. Bagian bawah yang warna hitam ini semua terbuat dari bahan plastik. Baik, kita lanjut ke bagian bawah. Di sini ada tulisan Welly nomor 42392 made in China dan Land Rover Defender. Bagian bawah ini yang warna hitam semua terbuat dari bahan plastik. Baik, untuk pembahasan mobil Land Rover Defender ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat silakan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Semut Shop pamit undur diri. Stay tune for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda ya guys tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Diecaster Indonesia. Bye bye.